Kak, ini semua makin aneh, Kak. Aneh bagaimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi, Jangan dulu, Jack. Urusan kamu belum selesai di sana. Iya sih, benar kata kamu. Tapi... Ya sudah. Selesaikan dulu saja sendiri kamu. Tapi jangan pergi sekarang. Iya. Baiklah. Kamu pasti bisa, Jack. Makasih, Erika. Nanti kita bicara lagi ya. Baiklah, saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Baiklah, saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Ini milik ayah, masih ada di sini rumahnya. Ya, ayah memang perokok berat. Ini punya ibu. Perkebunan ayah. Sudah rusak, harus segera diperbaiki. Tidak pernah diganti ya, sejak 2 tahun lalu. Kenapa tidak pernah dibersihkan? Ibu masih menyimpan benda seperti ini?
tertutup. Kakak, saya rindu. Foto keluarga kami. Rasanya sudah begitu lama ya. Hah? Ini kan kue lebaran 2 tahun yang lalu. Kenapa belum dicuci? Saya dulu sering sekali minum dari sini. Masih berfungsi ternyata. Tulisan ibu. Untuk apa ini? Ini apa lagi sih? Selamat malam saudara pendengar. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil dan truk gandeng di kawasan perkebunan B telah menelan 2 korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud untuk mengunjungi sang anak di Jakarta dilaporkan tewas di tempat, sedangkan si pengendara truk menderita luka parah di sekujur tubuh. Jasad pasangan suami istri tersebut masih dalam proses penyelidikan di rumah sakit polisi daerah setempat. Saudara, sekian berita petang hari ini. Selamat malam. Foto kakak, tapi seperti menatap saya. Foto kakak, tapi seperti menatap saya. Kakak, selalu terlihat berbeda sejak dulu. Sudah lama tidak mendengarkan ini. Apa masih berfungsi ya? Sisir favorit kakak. Menyedihkan. Seperti orang gila.
Memang ibu nikah bisa menggantikan anaknya?